I've watched those eyes light up with a smile, river in the not good times. Oh, you taught me all that I know. I've seen your soul. Halo guys, kembali lagi bersama saya Giorgino Pradipta. Kali ini saya akan bermain challenge adventure. Ini saya akan pakai squad dari Inggris ya guys. Di sini saya akan mainkan 2 pertandingan langsung atau 2 pertandingan sekaligus. Di sini saya akan masukkan Mascara Sport dan juga Theo Walcott. Ken Jamie Pardy kita dorong ke depan untuk menggantikan Harry Kane, karena saya saya lebih suka pakai Jamie Pardy. Guys, di sini kita merebutkan 120 poin. Lumayan sih. Guys, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu karena subscribe itu gratis, tidak membutuhkan biaya. Dan juga jangan lupa like, komen dan hidupkan notifikasi lonceng supaya kalian tahu apa saja yang saya update ke depannya, guys. Langsung saja kita masih mencari. Belum dapat. Guys, di sini saya akan mainkan 2 pertandingan sekaligus. Saya ingin menyelesaikan secepatnya ini. Ya, servernya gangguan, belum dapat musuh. Mencari lagi. Nah, guys, kita mencari lawan. Mencari. Ya guys, kita sudah menemukan lawan, dan lawan kita yaitu Atletico, dimainkan oleh user Lalibas. Mungkin dari Spanyol dia itu, namanya Lalibas, mungkin La Liga mungkin. Kita gantikan, kita masukkan Johnson, karena Gary Cahill tidak terlalu bagus. Dan juga kita akan masukkan, siapa ini? Waduh, Walker. Ya, mungkin itu saja. Kita akan menunggu. Oke guys, babak pertama akan segera dimulai. Di sini kita bermain di kandang saya, yaitu Lembah Kematian. Lembah Kematian apa itu? Aduh. Langsung saja, babak pertama akan segera dimulai. Jamie Pardy ke belakang dia, mengumpan kepada siapa? Kepada Walker. Masih dia Walker, ke depan dia. Mengumpan kepada Chamberlain. Masih Chamberlain kepada Jamie Pardy. Berhasil dia, Jamie Pardy. Sendiri, Jamie Pardy pada jadi Smalling. Dan, aduh, berhasil tepis, mantap sekali. Lihat Philippe Luiz ke depan dia, berhasil diintercept lagi. Mantap, Chamberlain. Pada jadi Chamberlain, aduh. Berhasil, karena menyerang dia. Masih pada Di Costa, berbahaya. Griezmann direbus lagi, berhasil pada Eric Dier. Aduh, berhasil lagi Eric Dier, berlari pada siapa? Pada Raheem Sterling. Sini dia Sterling, kita lihat Sterling pada siapa? Nge-lag dia, Jamie Pardy. Dan apa itu? Goal, yes, goal. 1-0 kita memimpin di menit keberapa ini? Saya tidak tahu, saya lupa. Umpan ini cerdik. Ya, tipikal dari Eric Dier ini, tipikal pemainnya luar biasa guys. Dia mampu merebut kembali bolanya dan mengumpan kepada Sterling, apalagi kepada Jamie Pardy. Kontrol bola yang luar biasa dan kita unggul 1-0 ya guys. Selanjutnya saja Jamie Pardy lagi, berhasil Jan Oblak. Aduh, ditepis Philippe Luiz pada Koke, pada Saul. Masih intercept, good job Rashford. Berhasil lagi Guzman Gabi pada Pitolo.
Kalau siapa berhasil lagi Johnstone ke belakang dia, pelan-pelan saja kita bangun serangan pada Johat, direbut kepada Kay Walker, masih Kay Walker kepada Chamberlaine, pada Jamie Pardy, pada Rashford, Chamberlaine lagi berdiri dia sangat kencang, berlari umpan crossing dan masih melenceng. Aduh. Tendangan gawang Jan Oblak mengumpan ke depan mencari siapa, mencari Pitolo, berhasil dribut Dani Rose, kejap ke belakang pada Di Costa, pada Griezmann, berbahaya Griezmann, berhasil dribut lagi sama Rashford, Eric Dier, ini dia Eric Dier, pada Jamie Pardy tadi, Jamie Pardy pada Chamberlaine, Jamie Pardy pada kembali lagi Jamie Pardy, terjadi dan apa terjadi dan berhasil. Aduh. Ya, ke depan dia pada siapa? Di Costa, berbahaya Griezmann, apakah dicari ya? Intercept lagi pada Jordan Henderson, pada Chamberlaine. Sendiri Chamberlaine pada siapa? Jamie Pardy, berhasil di blok sama Jimenez. Di Costa depan, intercept luar biasa, mantap. Smiling pada Edgar lagi. Pada Rashford berhasil lagi, pada Saul menyerang lagi Atletico, kita lihat direbut lagi pada Saul, depan dia kepada Griezmann tidak berhasil, ngapain tuh Griezmann, dia nyelading, kita lihat Costa sendiri dia, Costa aduh diving tuh Costa lagi, mantap. Kita lihat Rashford mau bola pada Chamberlaine, pada Rashford lagi pada Jamie Pardy, sendiri dia Pardy pada Chamberlaine, berlari dia Chamberlaine, sign kencang Chamberlaine, masih Chamberlaine umpan crossing apa bisa dan berhasil. Sini guys, pemain saya kecil-kecil semua, tidak ada yang bisa menyundul kecuali ada Harry Kane yang begitu tinggi, mungkin ya, mungkin di sini Rashford apa ya, ada Ekdayo, siapa itu Rashford lagi, umpan good job Delling, mungkin pada crossing lagi Jamie Pardy dan goal ya, kita unggul 2-0 guys, mantap. Di sini guys, finishing dari Jamie Pardy ini sangat luar biasa guys. Dia tahu kapan dia akan menyundul, kapan dia akan berdiri, kapan dia akan mencari tempat yang luar biasa dan mencetak gol lagi. Nah guys, babak pertama telah usai. Kita punya 63 pengosan bola, sedangkan dia berapa itu? 63. Ya berapa lah itu? Saya nggak tahu ya. Langsung aja babak kedua. Babak kedua dimulai dari Diego Costa. Pada siapa? Saul. Pada Philippe Luis. Koke. Si Griezmann, Smiling, pada Rashford, pada Chamberlaine, mungkin umpan, Warner Pardy, kita lihat Jamie Pardy dan berhasil, berhasil di blok lagi pada Saul, Diogo Jota, Diogo Costa, pada Pitolo, Costa lagi, berhasil, good job Smiling, pada Jordan Henderson, Kay Walker, Chamberlaine, pada Kay Walker lagi. Kita lihat, ngapain dia itu, aduh. Keluar lagi, pada siapa? Kabi, masih Rashford, kemana dia itu? Pada Costa, Johnstone, belakang, Johat, good job, siapa yang dikena itu? Pada Jordan Henderson, Leo Costa, sendiri Costa, crossing, tendang, pada Smiling, di blok lagi, Smiling, kita lihat, luar biasa, Jamie Pardy, Kabi, mantap, Saul nih guys. Terus siapa? Sterling. Berhasil. Tidak bisa. Pada Diego Costa, pada Pitolo. Griezmann. Berhasil lagi. Smiling. Depan dia, pada Rashford, pada Chamberlaine. Chamberlaine. Berlari dia, tidak bisa. Jordan Henderson, Kay Walker. Chamberlaine. Jamie Pardy. Rashford. Belakang dia pada Jordan Henderson. Kita lihat. Sangat luar biasa, tidak bisa. Lihat Griezmann, Diego Costa, belakang Johat, mantap, Kay Walker, tidak bisa, Koke, Jordan Henderson, pada Chamberlaine, pada siapa? Jamie Pardy, pelari dasar kencang, tidak bisa. Ya guys, di sini sudah menuju menit 70, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita ke bawah bola. Jamie Pardy, oblak luar biasa. Ada lihat Philippe Luis, pada siapa? Saul nih guys, ini pemainnya luar biasa guys. Saya ingat golnya dia ke gawang Bayern Munchen itu sangat amazing, luar biasa ya. Dia otak-atik ke depan sendiri, dia tidak bisa diblok sama Manuel Neuer.
dan iya sundulannya masih melenceng. Nembak bola Johat sudah menit ke-78. Jamie Vardy ke depan Chamberlain. Di sini kita harus bisa bertahan sih supaya kita mendapat poin. Kita pertandingan 2 saja kita cukup. Mungkin nanti kita akan bermain seri. Ya, hasil imbang saja sudah cukup kita untuk 4 poin untuk membawa pulang 120 koin. Walker pada siapa? Rashford. Masih Rashford. Koke diplok lagi. Wah. Lihat soal ini guys, Walker berbahaya. Walker dan berhasil diplok sama Oblak, ditangkap dia. Nah, di Okosa lagi. Ada siapa? Walker mau bola pada Rashford. Masih Rashford tidak bisa. Gabi. Masih Gabi direbus oleh Eric Dier. Pada Koke berhasil lagi pada Chamberlain. Good job Chamberlain. Waduh, dalam 1 menit apa kita berhasil menang ya guys. Dan full time kita unggul 2-0 guys di pertandingan pertama kita ini. Di sini kita mempunyai 56 pengisian bola, dia belum 44. Kita mempunyai 9 tembakan, 7 on target, sedangkan dia mempunyai 2 tembakan atau 4 gitu. Yes, ini saya mendapatkan 863, saya mendapatkan skor bintang 3. Dan kita akan menuju pertandingan selanjutnya. Kita akan mencari lawan, apakah lawan kita ini mantap? Kita lihat saja. Masih mencari. Ya guys, mungkin kalian udah lebih dulu menamatkan atau menyelesaikan event ini. Saya doakan semoga kalian menjadi para pemain-pemain handal daripada saya. Di sini saya sekali lagi bilang guys, saya ini terinspirasi dari Bang Torik sama juga Anfield Game. Dan jangan lupa, saya suka kata-katanya Bang Kennedy yang bilang aduh. Ya, kita menemukan lawan Real Madrid. Wah, Jamie Vardy saya tidak terlalu bagus. Harry Kane juga, waduh, saya tidak punya striker ini. Kita gantikan saja dengan Adam Lallana, menggantikan Eric Dier. Jamie Vardy tidak apalah. Kita lihat dulu, scroll dulu, kita lihat, wah, ini Jamie Vardy sangat kencang. Ya, ingat sekali memiliki Jamie Vardy, tapi tidak pernah bisa. Sini squadnya dia trio BBC, Ronaldo masih di Real Madrid. Kita langsung saja menuju babak pertama. Di sini saya bertindak sebagai tim tamu di Arena Itaquera. Ini orang mana ini? Saya kurang tahu juga. Langsung saja kita menuju kick off babak pertama. Si Karim Benzema pada Toni Kroos, Isco pada Marcelo. Masih Marcelo, ketatik dia. Terjadi Sergio Ramos ke belakang. Marcelo lagi ke depan pada Isco. Cristiano Ronaldo pada Benzema, berbahaya Benzema pada siapa? Marcelo. Berbahaya ini, berbahaya, sundulan dan gol. Ah tidak. Untung saja tidak gol. Kalau gol ini sangat sulit ya. Johar. Kita lihat ke depan dia pada siapa? Jamie Vardy. Adam Lallana pada Raheem Sterling. Wah, Sterling. Ayo Sterling. Sterling. Aduh, apa itu? Corner kah? Waduh, Sterling ngapain kamu itu? Aduh. Ya tidak apalah. Dan gawang Toni Kroos berhasil pada Isco. Wah, skillnya luar biasa. Bahkan saya tidak bisa begitu, guys. Aduh, Cahil. Umpan Cahil kepada Walker. Ke depan kepada Chamberlain. Si Jamie Vardy. Wah, interceptnya luar biasa sekali nih. Sergio Ramos kayaknya sangat mantap. Rashford, Toni Kroos. Direbut kah? Ya, good job. Kita lihat. Berhasil lagi direbut. Isco lagi bangun serangan Real Madrid. Kita lihat. Di intercept lagi Walker, berhasil lagi pada Marcelo. Toni Kroos ke depan dia pada Isco. Sudah terjadi dan Cristiano Ronaldo. Benzema dan pada jadi dan masih melemah. Tangkapannya sangat luar biasa dari Johat ini. Terlihat Jamie Vardy ke depan pada Rashford. Berhasil dia
dan Tony Cross di pencak silat sama Kedar Mampas ya, dalam bahasa Balinya diencak. Benzema berbahaya dan kena tiang guys. Hampir aja kita kebobolan. Lihat masih Walker ke depan, kita buang saja. Udah menit 26 kita digempur habis-habisan guys, dikasih serangan 7 hari 7 malam tanpa ampun kita dikasih. Si Ronaldo mau bola pada siapa? Benzema. Ini dia Ronaldo dan shooting dan berhasil. Gujap sip yang luar biasa dari Johat guys. Itu saja sih yang punya Johat luar biasa ini. Mantap lah kalau aja mantap. Kita bilang kocak itu. Walker ke depan dia. Berhasil. Maka saya tidak bisa bawa bola ke depan sekalipun guys. Saya cuma dikasih dalam artiannya main setengah lapangan ini. Sangat sulit sekali menembus backnya dia. Walker lari dia. Apa crossing? Benar saja crossing dan Pardi. Sangat dekat ke penjaga gawang itu. Depan dia pada Benzema, pada Toni Kroos. Kembali lagi menyerang, tidak bisa direbut Adam Lallana. Kita menyerang sekarang pada Jamie Pardi, pada Raheem Sterling. Dan intercept lagi, mantap sekali bola-bolanya dia. Sekarang menyerang lagi dia pada siapa? Benzema, pada Ronaldo. Sendiri ya, pada Benzema lagi. Apakah akan crossing? Benar saja crossing dan lewat pada siapa? Jordan Henderson. Umpan, bab pertama akan usai. Kita lihat apakah usai. Sit. Waduh, kacau ini wasitnya. Wasit habis sit. Ya, habis half time 0-0. Ya guys, di sini kalian lihat. Aduh, nol ontar gitu ya guys. Kayak telur saja ini, tidak dikasih apa-apa. Mungkin bagi dua kita akan menyerah lebih baik lagi, ataukah kita akan digempur lagi habis-habisan 7 hari 7 malam. Masih nge-lag, kita lihat smiling pada siapa? Walker. Waduh, Isco nge-lag lagi pada Ronaldo. Berhasil smiling. Ngapain dia di sana? Henderson, umpan Henderson. Aduh, Isco berbahaya. Masih ada Lallana. Ucap Lallana. Aduh, berhasil lagi pada siapa? Modric, pada Isco, pada Ronaldo lagi. Apa itu? Offside ternyata, offside. Kita lihat masih aman lagi gawang kita, masih sekitar 40 menitan ya. Kita harus bertahan ini, maksimalnya kita harus bukan satu gol saja ya. Tanya saya gimana, saya juga takut mengulang ya. Berbahaya Jamie Pardi. Ngapain dia itu? Aduh. Sudah Henderson, umpan dia pada Chamberlain. Berhasil. Kita lihat, kemelut. Kita lihat Isco maju dia ke depan. Serangan balik luar biasa pada siapa? Ronaldo sendiri. Pada Benzema, masih Ronaldo. Umpan dia pada siapa lagi? Ronaldo pada Benzema. Serangan balik luar biasa. Kita lihat apa terjadi. Dan bisa dan iya gol. Akhirnya guys, kita digempur habis-habisan, kita kebobolan juga guys. Kita berjuang, masih ada sekitar 30 menitan. Kita lihat Danny Rose. Kalau kayak gini gimana caranya kita nyerang coba. Ronaldo berbahaya dia pada Benzema. Mungkin luar biasa Ronaldo. Sip. Jahat guys, kali lagi-lagi dia menyelamatkan muka saya. Menyelamatkan, tidak biar saya tidak kebobolan banyak lagi. Hampir saja itu selan dari Jahat umpannya. Kita lihat Cahill pada Jordan Henderson. Kita lihat pada Chamberlain, masih Chamberlain dia sendiri dia mau serangan ya pada siapa? Jamie Pardi kosong dia. Umpan lagi mungkin berhasil ya. Good job, tidak berhasil. Umpan Sterling, gol. Yes, kita menyamakan kedudukan menjadi satu sama guys. Ya, berawal dari bola dari Jordan Henderson berhasil dimanfaatkan oleh rekan-rekannya. Oke, ini motivasi kita untuk mencetak gol lagi guys. Kita lihat, mungkin itu cuma satu peluang saya, satu gol. Bahkan saja saya bisa memenangkan pertandingan ini. Kita lihat ke belakang ya, Johat. Berbahaya dia pada siapa? Walker. Si Walker pada siapa? Isco. Berhasil dia berbahaya. Isco pada siapa? Ronaldo. Berbahaya ini. Benzema. Gol kah atau tidak? Disip. Meleceng.
Aduh, kalau itu gol, dah kelar lah ini. Masih bisa curhat depan dia, ada siapa? Jamie Vardy, Sterling. Ah, berhasil lagi. Ini Carvajal. Wah, apa ini? Vardy, umpan. Rashford, ada siapa? Chamberlain, umpan lagi. Berhasil, Jamie Vardy nge-lag dia. Cep Vardy, yes, goal. Tak unggul 2-1 setelah kita kebobolan. Epic comeback. Apakah ini menjadi akhir laga ataupun saya akan dibobol lagi? Kita tidak tahu. Kita lihat saja ke depannya, guys. Umpan-umpan yang luar biasa. Kerja kerasnya terbayar sudah. Meskipun di sini Jamie Vardy sedang tidak begitu bagus, guys, karena dia ke bawah gitunya. Ya, mungkin ini dinamakan keberuntungan, guys. Kita menang. Vardy lagi. Harus bertahan, masih ada waktu 8 menit untuk musuh menyerang lagi. Pada siapa? Parane. Pada Dani Rose. Nah, guys, mungkin dari gol kedua ini musuhnya akan terburu-buru ataukah gimana? Kita lihat saja. Tidak benar saja, guys. Dia terlalu buru-buru, dia menendang tidak jelas, umpan pada siapa? Jujur, guys, di sini saya tegang juga bermain, guys. Saya takut kebobolan lagi, guys. Tidak apalah, kita harus bertahan nih. Pada siapa? Smalling. Berhasil, good job Smalling. Teman waktu 3 menit. Kita lihat ke depan ya, Sterling. Berbahaya lagi, Vardy berlari dia. Pada Sergio Ramos. Ah, berhasil dia, napas, sit, udah habis sit. Ya guys, sit, kita unggul. Yes, kita menang 2-1, guys. Dramatis sekali. Epic comeback yang luar biasa dari para-para pemain timnas Inggris ini. Sini kita lihat, guys. On target kita cuma 2 peluang, dan itu pun kita manfaatkan dengan sangat detail. Okay, guys, sini kelar sudah, guys. Ini saya sudah berhasil mendapatkan 120 poin. Dan juga kita lihat, iya, guys. Sukses, guys. Kita mendapatkan hadiah. Okay, guys, mungkin itu saja video dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi kalian semua, dan bye.